Anda masih bersama kami di Net 24. Di bulan Ramadan ini, Taufik, banyak sekali kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin kamu mau ikutan nih cara-cara anak rantau di Jakarta dalam menghabisi Ramadan ini. Anak rantau? Anak rantau. Wah, ini kedengarannya menarik karena sebagai salah satu anak rantau juga nih ya. Wah. Kamu anak rantau, pas banget ya. Jadi walau jauh dari kampung halaman, Taufik, mereka tetap peduli dengan sesama. Betul, liputan ini sekaligus menutup Net 24. Saya Taufik Effendi. Saya Amanda Hatch, terima kasih dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib, asal saya dari Lampung. Saya sudah merantau ke Jakarta dari tahun 2004. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN di daerah Jakarta Selatan. Bidang yang saya geluti saat ini khusus di bidang lingkungan sebagai environmental specialist terkait dengan kajian lingkungan, audit lingkungan, sistem manajemen lingkungan, dan audit energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah selesai, udah kembalinya. Macet banget jalan. Macet. Kali izin sih. Asik. Kamu udah gak tau insya Allah, belum ngomong sih. Sebenarnya dimanapun kan sama aja ya. Mau di stasiun, terminal, niat kita kan sama, intinya berbagi takjil buat orang-orang. Nah, mungkin di sini lebih ke yang bekerja di daerah Sudirman, kan memang kita tahu daerah perkantoran ya. Jadi banyak-banyak karyawan atau apa yang bisa kita berikan untuk berbuka lebih awal. Yang di sini, orang-orang sini, yang mereka memang sangat antusias ya. Karena mungkin pertama sudah waktunya berbuka dan ketika mereka di kereta mungkin tidak ada lagi makanan atau apa ya. Jadi tibanya ketika mungkin waktu berbukanya waktu jam di kereta sehingga ya sangat cepat habis. Dalam waktu 10 menit sudah langsung habis ya. Tentunya sih saya senang banget ya kegiatan seperti ini. Saya tinggal di daerah Depok. Pastinya kan habis pulang kerja kan capek banget nih. Terus lihat kegiatan seperti ini sih saya sangat appreciate sekali. Ya saya sih pinginnya nggak hanya di rantau aja komunitas seperti ini, tapi komunitas-komunitas anak muda lainnya juga bisa melakukan hal sama. Kegiatan kedua ini, intinya sih di sini kita mau berbagi keceriaan ya dengan Om Opa di Panti Jompo ini. Memang terlepas dari ini kan memang saat kita sering kegiatan mungkin dengan anak-anak, kemudian komunikasi dengan mungkin sebaya ya, seumur dewasa, umur-umur. Nah kemudian kita mencoba dengan Oma Opa ini. Mungkin sekarang umur kita 25-30 dan sekarang Oma Opa di sini itu rata-rata umurnya ada yang 60-70-80. Ternyata 30 tahun lagi ya kita seperti mereka gitu untuk kedekatan. Intinya kita mencoba mereka sebagai orang tua kita. Dari situ kita merasa dekat. Oke, Oma Opa, nanti gerakannya seperti ini kurang lebih ya. Gerakan apa? Tangannya begini-begini. Gerakan giginya, geol-geol. Aku Karyawati, kerja di daerah Bekasi. Aku asalnya dari Bandung sih, terus ikutan rantau ini baru setahun. Awalnya karena
diajakin teman. Jadi sebenarnya nggak sengaja, karena kita punya satu nasib, ya senasib lah gitu kan, kita jauh gitu kan, kegiatannya di kantor, bosen, terus kayak butuh apa ya, kayak refreshing, ketemu orang-orang baru lagi, ketemu yang nggak homogen lagi, nggak teman-teman kantor lagi gitu. Makanya akhirnya kita sering kumpul, ketemu pulang kantor gitu kan, terus karena senasib kampungnya jauh gitu kan, nggak setiap melulu weekend atau liburan kita pulang. Mungkin ada juga yang sebenarnya lagi lebaran terus nggak bisa pulang gitu kan, karena ada kerjaan gitu. Akhirnya kita punya teman yang senasib. Seneng joget-joget, nenek nyanyi tuh. Iya, ya memang mereka jadikan untuk hiburan supaya mereka nggak jenuh, taunya seneng tuh. Walaupun mereka jalannya tertita-tita, tapi masih punya semangat. Masih punya semangat 45. Lagunya enak, merdu sekali. Untuk Derantau sebenarnya kita awalnya teman ya. Kumpul teman, antar teman, dari awalnya kita memang bentuknya dari semacam ada ya, pelatihan, komunitas itu pelatihan, kemudian dari situ kita sama-sama dari bukan orang asli Jakarta yang mencoba bekerja mengenai nasib di Jakarta, kemudian kita mencari setidaknya keluarga, teman yang membuat kita nyaman ya, kita merasa nyaman dengan mereka, akhirnya kita buat perkumpulan atau komunitas yang kita miliki visi yang sama, kemudian kita saling membantu.